tugas gitu untuk ke pulau untuk menyelamatkan orang-orang yang di sana. Tapi memang sebenarnya keseluruhan karakter Aileen di film ini sebenarnya lebih ke bagaimana dia membela diri dia dan juga struggling dan fighting juga sebenarnya, karena kan dia seorang dokter yang sebenarnya masuk ke apa ya, bisa dibilang kayak kondisi yang tidak di luar ekspektasinya dia sebenarnya. Jadi dia tidak tahu akan bisa masuk ke problem-problem yang ini. Harus nonton dulu sih. Banyak sekali adegan yang sebenarnya aku itu harus bisa struggling dan bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Pasti juga inovatif juga filmnya gitu. Jadi peran aku sendiri juga beda sekali dengan film-film sebelumnya. Jadi bisa melihat sesuatu yang barulah dari berakting gitu.